panas sekali ya. Bikin hitam ini. Mas Marwan tuh. Husin jadi ini ya. Husin dikali dia anu. Kami hebat loh ini pemerintah ini. Iya. Dari umuh ini, Mas. Sekarang jadi. Ini kayak Jokowi ya. Umuh. Kayak apa? Ahok. Tapi hancur juga ini, Mas. Runtuh. Kita video nih. Kepala entep. Tadi belum sempat ke sini, jadi belum tahu kalau sini malah ramai. Jadi saya cuma jalan-jalannya sana. Iya, ramai ya. Ya, sampai sekali ini. Ramai banget. Bisa ramai lagi. Nah, inilah yang bagus, Mas. Ranting namanya. Apa? Rafting itu loh. Nah, pakai ini. Oh, pakai diano. Ntar ya kan jadinya aja. Pakai ano, digenjot. Di Indonesia. Indonesia. Setelah Suramadu. Oh, Suramadu. Rasanya itu ya. Dulu terpanjang dulu ya. Terpanjang di
panjang. Sekarang udah turun. Pasar lama itu, Mas? Iya, itu tadi di sana. Padahal jalan sini. Tadi mau beliin anak-anak kamu tadi di pasar situ tadi. Heeh. Oh, malah. Beliin apa itu tadi? Jamaah tablik itu, Mas, lurus di sini. Heeh. 300 meter. Mas, jamaah tablik enak kok. Enggak pakai hotel juga bisa. Omong aja jamaah tablik langsung. Ayo ke rumah saya aja gitu. Tadi itu Mas anu tuh di sini dan katanya bilangnya Pak Ikon emang masjid ini kan di Jogja kan biasanya masjid kayak gini kan besarnya. Masjid ini langgar, ada apa di situ tuh? Ramai sekali. Yang di... Itu ada Masjid Muhammadiyah kan tuh? Muhammadiyah situ. Ya. Nah, lalu ke sini Mas. Wisata apa sungai kalau kita mau sudah beda Mas lagi beda masih kumuh sana ya ini karena emang betaman emang dulu katanya ini mau membongkar ini puluhan tahun gusur-gusur ya berapa perahu kelotok sudah dikirim motor dulu sudah cerita dulu sudah di tengah ano? Yang di mana? Yang di tengah ini? Iya. Sudah kalau yang banyak aku ntar-ntar mau naik kapal saya pengen pengalaman naik kapal di Kumai Semarang dan kelamaan ini ya. Capek, Mas. Jangan pengen-pengen coba kok. Ada petualang itu pengen nyoba. Saya itu malah pengen di situ. Tadi kayaknya saya di situ itu lemas di sana itu base-nya pas sana. Saya itu malah pengennya itu dari Medan loh, Mas. Dari Medan sampai ke Lampung itu loh pengen saya naik bis. Mampir di sini kan. Kecil Mas semuanya. Pontianak lebih besar dari ini kalau Sungai Kapuas. Tapi kalau Sungai Mahakam ini apa Barito? Ini Matapura. Tapi kalau Sungai Mahakam Mas 3 kali ini lebar. Sungai Mahakam tuh lebar sekali ya. Paling lebar Mas saya. Sungai Mahakam. Kayaknya Kaltim dia belum habis ya. Ekspedisi. Lihat buaya yang menelan manusia. Panjang buaya itu besar ya Allah. Pantas ada bisa masuk ke dalam perutnya. Rame memang pusat kotanya sini soalnya ya. Pusat kota sini ya. Iya, pusat kotanya. Jadi rumah-rumah lama ini Mas. Banyak rumah lama di sini. Dihancur. Itu rumah lama ya itu. Ini rumah lama tapi direhab. Anu 1925. Tempat menginapnya pejabat-pejabat kalau mau menginap. Sebagai wisata sungai. Wah, balapan nih. Kita menang nih. Ramai sekali tadi sore ya. Sore ramai sekali tadi ya. Besok pagi ramai. Ada apa saat terapu? Buatan. Memang dikumpulkan oleh pemerintah. Kumpulnya itu bayar pemerintah harus 1000 per perahu ya. Digaji kasih pemerintah tahu sekarang majikan atau enggak coba Mas Eko namanya yang asli itu besok pagi kayaknya capek lo sana jauh banget coba sekarang ke blok Bintan hari terakhir ini soalnya capek ini hari-hari terakhir besok ke
Banjar Baru nginep. Ya, habis itu Senin berangkat lagi kah? Senin berangkat ke pulang ya. Jogja. Sore, Senin sore. Martapura. Tambang Intan, Tapura, Pasar Intan, Pasar Hatta. Ini kapalnya. Wah, itu kencang itu ya. Ada cek, bisa nggak ada cepur lagi lah? Hah? Biasanya kan nggak ada cepuran air. Iya nyala. Biasanya yang nyambur kayak di sini. Pintar Rosehan ini. Nah? Rosehan ini.